Saya berada di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan dari Kendari saya melakukan perjalanan keliling ke Wakatobi, Bau-Bau, Buton. Di kawasan ini, wow, pantainya, pemandangannya indah sekali. Dan dalam suasana yang indah ini, saya menyampaikan serial inspirasi mengenai pernikahan yang bahagia di abad ini. Di era teknologi ini, maka secara teknis komunikasi menjadi amat sangat mudah dilakukan. Tetapi cukup mengerikan juga ketika melihat angka perceraian yang naik tahun demi tahun, belum lagi perselingkuhan, belum lagi yang tidak bercerai tapi diam-diam pisah rumah, pisah kamar. Ternyata masalah komunikasi suami istri tidak menjadi semakin mudah di era globalisasi ini. Justru tantangannya menjadi semakin berat. Karena itu, bagaimana komunikasi yang baik antara suami istri? Nah, simak serial dari kami. Berkomunikasi di zaman teknologi ternyata tidaklah mudah. Jadi tips apa supaya menjadi teman komunikasi yang asik? Nah, untuk menjadi teman yang asik ini, Anda perlu memahami dulu pasangan Anda itu model apa ya. Kalau dia model foto karakter kuning atau sanguin, gampangnya banyak ngomong, wah semuanya diceritakan, dia lihat kucing mati ya diceritakan, dia lihat apa aja diceritakan. Nah, Anda harus jadi teman bicara yang baik, Anda harus jadi pendengar yang baik, komentar yang baik, maka Anda akan jadi asik teman bicara, teman hidup sepanjang pernikahan Anda. Jika pasangan Anda plekmatik, foto karakter hijau, wah dia ini memang tipe pendiam, tidak banyak bicara. Jadi gimana jadi teman bicara yang asik? Ya Anda yang harus asik, Anda harus mulai bercerita, karena dia memang bukan tukang bicara yang baik, tapi dia orang yang baik hati dan pendengar yang baik. Sebaliknya, kalau misalnya pasangan Anda ini foto karakter merah ya, kolerik gitu ya, orang yang tegas, keras, disiplin. Nah, tipe-tipe seperti ini biasanya senang dipuji. Kalau Anda bisa merendahkan diri, merendahkan hati Anda, memuji dia, nah dia akan senang sekali. Jadi menjadi teman bicara yang asik ini, Anda perlu mengenali sifat pasangan Anda. Dan pelajari betul hal ini. Kenapa? Karena Anda hidup bersama dia panjang, kawan. Menikah itu 50 tahun hidup bersama. Kalau Anda tidak membangun komunikasi yang baik, Anda masuk dalam penderitaan penjara yang panjang sekali. Tapi kalau Anda jadi teman bicara yang asik, wow, teman hidup, teman liburan, teman ngobrol, teman dagang, teman bicara, teman sosial, itu teman yang mengasihkan pula. Jadi kenali pasangan Anda, sesuaikan gaya bicara Anda, dan jadilah teman bicara yang baik. Di dalam berkomunikasi, maka yang pertama adalah isi hati, lalu langkah awal kalimat positif. Yang berikutnya menurut saya tips yang perlu adalah berikan pujian singkat yang tepat gitu ya. Pujian ini nggak perlu mengada-ada atau rayuan gombal gitu, tapi kamu hari ini ceria sekali, nah gitu ya. Jangan menyindir juga gitu ya, pujian tapi nyindir, waduh, wah kamu langsing ya, padahal gemuk gitu ya, nyindir gitu ya. Itu ngajak berantem loh ya. Enggak kok, saya itu beriman, kamu akan langsing, saya bernubuat gitu ya. Nggak usah pakai bernubuat gitu ya, bernubuat sama menuntut itu bedanya tipis gitu ya. Jadi pujian yang pas, sehingga yang dipuji ini merasa, wah ini gue banget nih gitu ya, memang dia lagi ceria gitu, wah kamu ceria banget gitu ya. Berikan pujian, walaupun mungkin dia rambutnya lagi acak-acakan gitu ya, udah 2 hari gak keramas, kucel, tapi kok wah wajahnya berseri-seri gitu ya, kamu hari ini ceria banget, jadi pas gitu ya. Ketika orang diberikan pujian yang pas, itu menyentuh hatinya. Nah, padahal komunikasi itu kan sebenarnya antar hati, bukan antar otak, bukan transfer informasi, tapi membangun relasi. Maka untuk membangun relasi, komunikasi yang baik adalah dengan memberikan pujian singkat yang tepat dan memang apa adanya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sulawesi Tenggara. Salam dahsyat, luar biasa.